Assalamualaikum dan selamat datang di video ulasan pada Amazon. Mai hari ini kita ada video ulasan untuk Samsung Galaxy Note 5. Jadi Samsung Galaxy Note 5 ini seperti tahun demi tahun anda tahu ialah peranti yang perlu dikalahkan oleh peranti-peranti lain. Jika sebelum ini pasaran hanya dipenuhi oleh beberapa peranti dengan saiz sebesar Galaxy Note 5, tapi kini sudah ada lebih kurang 5 atau 6 peranti-peranti dengan saiz skrin yang hampir serupa dan juga berspesifikasi tinggi. Jadi persoalannya sekarang, adakah dengan Note 5 Ia masih lagi boleh mengekalkan statusnya sebagai tablet terbaik? Adakah peranti dengan seperti ini, dengan stylus segalanya, masih lagi relevan di pasaran sekarang? Jadi jika anda ingin mengetahui jawapan ini, sila tonton ni video ini daripada awal sehingga akhir. Baiklah, seperti biasa kita akan mulakan ulasan kita dengan spesifikasi peranti ini. Jadi apa yang anda lihat sekarang ialah skrin sebesar 5.7 inci. Super AMOLED dengan resolusi Quad HD. Peranti ini diperkasakan dengan pemproses Exynos 7420. Ini adalah pemproses yang sama seperti anda lihat pada Samsung Galaxy S6. RAM adalah sebesar 4GB, muatan dalaman sebesar 32GB dan tidak seperti model Note 4 tahun lalu, kali ini tidak menyokong penambahan memori dalaman menggunakan kad microSD. Pengurangan tidak hanya kekal pada di mana tidak boleh menggunakan kad microSD. Pengurangan juga berlaku di mana jika anda lihat pada bahagian belakang sekarang, tidak boleh dibuka lagi panel ini dan oleh itu bateri tidak boleh ditanggalkan. Satu perkara lagi yang dihilangkan pada model terkini ialah jika dahulu pada bahagian atas terdapat pemancat inframerah, kini tidak lagi disokong. Jadi tiga fungsi yang boleh dikatakan sesuatu yang sering kita kaitkan dengan sebuah Samsung Galaxy Note tidak ada lagi sekarang. Dan kita akan bercakap tentang optik pula. Jika anda lihat pada bahagian hadapan, terdapat kamera sebesar 5MP dengan fungsi wide selfie dan kamera belakang sebesar 16MP OIS dengan f-stop f1.9. Sekali lagi, meminjam fungsi-fungsi yang ada pada S6 dan kamera ini sama seperti yang ada pada peranti S6 tadi. Akhir sekali, dari segi bateri, bateri adalah sebesar 3000mAh. Ini lagi dikurangkan jika dibandingkan dengan model tahun lalu dengan 3220, tetapi kali ini mempunyai sistem pengecasan pantas Adaptive Charging. Peranti ini menggunakan Android 5.1.1 dengan antara muka TouchWiz. Jadi antara muka TouchWiz yang anda kenali selama ini masih lagi ada dikekalkan, tetapi seperti yang ada pada S6, terdapat fungsi untuk melakukan penukaran tema melalui aplikasi dipanggil Team Store. Jadi apabila kita bercakap tentang sebuah peranti baru, ada baiknya jika kita bercakap tentang fungsi-fungsi baru yang diperkenalkan kali ini. Sebenarnya tidak banyak yang diperkenalkan, hanya beberapa fungsi yang boleh katakan untuk mempercepatkan proses penggunaan peranti. Saya akan tunjukkan yang pertama sekali. Pertama sekali, jika anda menekan butang home sebanyak 2 kali, ia akan melancarkan aplikasi kamera. Anda lakukan dengan pantas, lihat aplikasi kamera dilancarkan. Perkara lagi, jika anda menekan butang home sebanyak 3 kali dengan batas, ia akan mengaktifkan mod dipanggil one-handed. Jadi keseluruhan skrin yang sebelum ini sebesar 5.7 inci, kini hanya sebesar lebih kurang 4 inci. Dan sekiranya anda mahu pulang semula kepada mod biasa, tekan butang return to full screen dan peranti akan kembali kepada saiz asal. Sebab fungsi dipanggil long screenshot adalah saya rasakan yang menarik. Katakanlah saya sekarang pergi ke Chrome dan saya ingin mengambil sebuah screenshot yang panjang. Sebelum ini anda mungkin perlu mengambil 2 ataupun 3 screenshot untuk mengambil keseluruhan skrin yang terpapar pada skrin hadapan Amazon My. Kini dengan mengeluarkan stylus, jadi saya keluarkan stylus, dia akan melancarkan a comment baru dan saya akan memilih screen right. Ini mengambil satu gambar. Kemudian terdapat satu option di butu bawah sebelah kiri terpanggil screen capture dan screen akan bergerak ke bawah sedikit dan ada option untuk capture more. Jadi selagi anda menekan capture more ini, peranti akan mengambil gambar yang panjang. Terdapat satu thumbnail pada bahagian atas untuk gambar banyak anda ambil. Sekiranya anda sudah selesai mengambil, tekan done dan sekarang gambar panjang yang anda ambil tadi diambil sebagai satu fail saja. Jadi tidak perlu risau untuk melakukan editing nak potong-potong. Sekarang keseluruhan skrin boleh diambil secara memanjang. Ini juga adalah satu fungsi yang saya rasakan menarik di mana ia mempercepatkan cara anda melakukan penulisan nota. Daripada skrin yang terkunci,
keluarkan saja stylus daripada tempat simpanan dan anda boleh melakar secara terus. Katakanlah saya sekarang melakar, saya tulis hello di sini. Dan selepas habis anda melakar, anda hanya perlu masukkan balik stylus dan apa yang anda lakarkan tadi akan tersimpan secara automatik. Jadi ini adalah amat berguna jika anda sedang berjalan, anda terfikirkan benda-benda ataupun idea-idea yang ini anda kemukakan. Tulis saja dan simpan balik. Jadi ia mengurangkan 2 atau 3 langkah yang sebelum ini perlu anda lakukan atau menggunakan sebuah note form. Jadi sepanjang tempoh ulasan ini yang saya rasa saya gunakan peranti ini hampir sebulan, tidak kami sedari sebarang masalah ketika menggunakan Galaxy Note 5. Ini adalah kerana seperti yang anda sedia maklum, sejak S6 lagi mereka telah melakukan pelbagai pembaruan dari segi perisian dan juga membuang fungsi-fungsi yang anda tidak perlukan. Pelbagai aplikasi yang terpasang boleh anda buat dengan mudah. Dan paling saya suka sekali tentang keseluruhan peranti ini ialah masalah kepanasan tak wujud walaupun ianya sebuah peranti berkemampuan tinggi. Dalam ujian penanda aras yang kami lakukan sebelum ini, S6 ialah peranti yang mempunyai penanda aras tertinggi. Tetapi dengan Note 5 ini, kami menyedari takhta itu terpaksa diturunkan kepada peranti ini. Jadi secara rasminya, Samsung Galaxy Note 5 ialah peranti terbaik dari segi ujian penanda aras yang pernah kami lakukan di Makmal Amans. Jadi sekiranya anda mahukan sebuah peranti yang berkuasa, sebuah peranti yang memenuhi segala keperluan anda dan juga mampu mengambil gambar yang baik, dengan mudah kami mengesyorkan Samsung Galaxy Note 5 kepada anda. Jadi itulah ulasan Samsung Galaxy Note 5 dan ianya masih lagi raja segala tablet. Kenapa kami katakan ia masih raja segala tablet? Kerana dari segi rekaan, ianya premium. Dari segi fungsi, terdapat fungsi-fungsi yang tak ada pada peranti-peranti lain. Masih lagi, orang kata, unik di dalam kelasnya. Dan paling penting sekali, ianya paling berkuasa. Ia mungkin sedikit mahal, tetapi jika anda mahukan kualiti, jika anda mahukan peranti yang boleh diandalkan dalam keadaan-keadaan yang penting, inilah peranti yang anda mahukan. Dan secara mudah saya katakan, ini adalah peranti yang harus ada di dalam senarai pendek anda jika anda mahukan sebuah tablet yang berkemampuan, kemampuan kamera yang sangat elok, dapat melakukan segala tugasan yang anda berikan dengan mudah, tidak akan meletakkan masalah. Inilah dia. Jadi ini saja ulasan untuk kita untuk hari ini. Jadi jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahukan lagi video pada kami, sila langgani channel YouTube kami di Amans dan jangan lupa layari laman kami di Amans Online. Jumpa anda lagi di waktu dan yang lain. Sekian, terima kasih.